Aktris Nikita Mirzani tidak ketinggalan melaksanakan kurban pada Idul Adha tahun ini. Pengumuman, karena sebentar lagi mau Idul Adha, dan kebetulan gue setiap tahun juga selalu berkurban, alhamdulillah. Bukan tahun ini pun akan gue lakukan yang sama, jadi... Dia memperlihatkan sejumlah sapi kurban yang disumbangkannya. Perempuan berusia 36 tahun itu pada tahun ini berkurban sebanyak 4 ekor sapi. Nikita Mirzani mengaku sangat bersyukur masih diberi rezeki untuk melaksanakan kurban di momen Idul Adha. Dalam video yang diunggah, Nikita Mirzani terlihat berada di sekitar sapi kurban miliknya. Ukuran 4 sapi kurban tersebut tergolong besar. Dia mengaku sedih melihat salah satu sapi meneteskan air mata.